banyakin olahraga, banyak jalan, jadi mencoba untuk lebih aktif aja supaya proses persalinannya dilancar gitu. Terus kalau sekarang sih posisi bayinya masih berpindah-pindah, tapi lagi berusaha untuk supaya nanti posisinya optimal, jadi harus kepalanya harus di bawah kan sebelum kayak gitu. Kakak bayinya normal apa? Iya. Kenapa mungkin nggak takut, ada ketakutan gitu lahirnya? Ketakutan sih nggak ada ya sebenarnya, karena kan itu memang sebenarnya proses yang alami yang dialami sama semua perempuan juga gitu. Jadi ya melihat udah banyak dari mamaku, dari banyaklah perempuan-perempuan yang sudah melahirkan normal dan semuanya baik-baik aja. Abang persiapan beli baju mungkin nggak? Belum. Iya, kita masih mungkin tunggu beberapa minggu lagi deh. Gitu. Abang ada mungkin ada perubahan yang signifikan nggak sih dari Kak Jasmil nih di kehamilan 7 bulan ini, Bang? Makin cantik kali. Makin cantik. Setuju nggak? Setuju. Gemas. Ada permintaan yang aneh-aneh mungkin sih dari Kak Jasmil nih? Belum ya, cuman hobi jalan-jalan aja. Makin membesar perutnya, makin lebih jajah lah, makin kuat. Ada khawatirnya nggak kemarin aku waktu liburan ke Jepang? Enggak sih, palingan karena itu lagi musim dingin dan jalan baik yang licin ya, ada salju juga, jadi lebih hati-hati aja milih-milih tempat-tempatnya, juga jangan yang banyak tangga dan lain-lain. Sisanya aman kok. Untuk makanan sendiri, Bang, ada? Ada makanan, kita cuma hindarin makanan yang mentah karena takut ada bakteri. Selain itu sih semuanya ya kalau makan. Iya. Makin kuat malah makannya habis lepas. Banyak ya makannya ya. Nah, berat badan enggak, Kak? Setelah pulang liburan kemarin. Naik sih, naik berat badan. Tapi ya memang dari mulai aku hamil 4 bulan tuh setiap bulan selalu naik. Karena bibinya juga naik terus kan. Sekarang mau nambah berapa mungkin? Udah naik 10 kilo kayaknya dari awal. 10 kilo. Udah di usia 7 bulan ini naik 10 kilo. Kalau babynya terakhir cek udah 1,6 kilo. Kakak ipar ini gak? Lebih bawel gak? Kakak ipar semua? Enggak sih. Enggak bawel, cuman ya kayak aduh hati-hati ya. Lebih sering mengingatkan untuk hati-hati. Karena kadang-kadang aku tuh suka lupa, bukan suka lupa juga sih, kayak terlalu aktif gitu loh. Kayak kemarin kan nonton klub basketnya aku kan Kesatria, terus aku lupa, aku teriak-teriak tuh kayak agak ngedengir, tiba-tiba perutnya kenceng. Suka lupa. Kak, abang jadi overprotective juga gak sih ke kamu nih? Juga sih sebenarnya, cuman ya kalau misalkan lagi pergi bareng pasti jadi lebih di yang sering dipegangin, diliatin, apalagi kalau harus naik turun tangga pasti dipegangin. Jadi merasakan ini nggak sih, apa perhatiannya jadi semakin bertambah nih? Semakin manja kali, enggak? Siapa aku? Iya, punya iya. Kalau Yakob mau pergi-pergi gitu suka ini juga, apa? Mungkin cium perutnya atau minta izin itu bayinya? Sering ngobrol juga, Bang. Sering pasti, pagi siang sore malam kalau lagi bareng. Kalau lagi bareng sering diajak ngobrol. Soalnya bayinya cukup aktif juga, jadi sekarang nanda. Iya, kalau diajak ngobrol ya. Iya.